Orang cakap kalau sampai ke Papua, kenalah tahu adat resam budaya dia juga. Dan sebenarnya Sabah ni terkenal juga tentang budaya dia, tentang kaum dia yang yang orang cakap pelbagai. Yes. Dan ni aku nak bawa kau ni. Nak ikut tak? Itulah budaya ni. Nak ikut cepatlah. Ni lah tempat dia. Inilah yang aku cakap tu. Mari-mari Cultural Village nama dia. Tapi aku nak cerita dengan kau pun aku tak apa-apa nak tahu sangat sebab kita nak belajar kan. Jangan perasan macam tahulah. Kan? Okay. Tapi tak apa. Aku dah ada orang yang pakar dah untuk tolong guide kita hari ini. Kita ada Encik Adam. Hai. Hey, Adam. Hai. Selamat datang. Sehat-sehat. Bagus-bagus. Lebih bagus kita masuk dalam, merasa sendiri pengalaman itu. Betul. Masuk dalamlah. Jom. Ini dipanggil tangkob, di mana bangsa dusun akan menyimpan stok padi mereka untuk satu tahun. Tapi di atas sana, dia akan gantung kepala manusia. Ini adalah cara mereka untuk amaran kepada si pencuri, jangan curi padi. Kalau dia curi padi. Okeylah, kita kena cakap terima kasihlah kat Adam kan sebab hari ini bawa kita pusing-pusing dalam Mari-Mari Cultural Village ni. Betul Adam, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa macam sebelum ni saya tak tahu ada nama-nama kaum lain tapi tak tahu dia punya sejarah, identiti dia. Tapi sekarang ni dah sedikit sebanyak tahulah dia. Bawa kita pergi proses buat tapai, kita pergi tengok Lebah Kelulut. Macam-macam lah. Macam-macam. Memang orang cakap kita dah sedikit sebanyak tahu dah pasal budaya Sabah ni. Tapi apa pun untuk anda semua yang kalau belum lagi tahu pasal budaya Sabah ataupun nak lebih mengetahui, mari-marilah datang ke Mari-Mari Cultural Village. Bye-bye.